Okey, gaul pun takut dengan aktif plus lembek kan. Jadi elaklah makan makanan yang berasid. Lepas kemo nak ambil aktif plus lembek macam mana? Ini doktor pun dah bagi tahu dah. Nak kena ambil berapa secek sehari ya. Kemudian doktor ni syorkan kepada pesakit kanser kronik yang dan penyakit kronik. Stop gula, stop acid, deep food dan macam-macam lagi lah. Dan ini apa punya sakit ni? Oh, ini pun sama jugalah. Kemo. Jadi tidur kena cukup . Ini gastrik. Gastrik pun boleh menghantui kita . Satu secek satu malam, jangan makan banyak, jangan ambil banyak. Okey. Yang tidur pun dah mulai tenang, tak ada sesak nafas . Sebelum ni ada masalah salur jantung tersumbat 3 pula tu . Sebab AP plus, active plus, alhamdulillah. Okey, doktor ni syorkan untuk mengandung, ikutlah cara ni . Kena datang scan dulu, lepas tu customize formula . Dan susah dapat anak ni banyak sebab, antara genetik, banyak toksid, blockage dekat area ovari atau tube sis rahim tak kuat. Okey. Ni sembelit dan toksid dah lari jauh, subhanallah. Sebab 80 plus ambil berapa banyak? 2 kali. Ambil berapa secek ni sehari? 2 secek ke 3 secek ni? Baru ambil 3 minggu dah selesai 2 masalah ni . Okey. SOP Active Plus Demak dalam membantu selesaikan masalah batu karang. Ikutlah ini. Satu-satu pastikan batu karang tu hancur . Jadi AP Plus antara peranannya membantu dalam masalah itu . Kemudian okey, ini yang terbarulah. Boleh naikkan immune system. Jadi bila immune kita naik, maka apa-apa virus pun dapat diselesaikan. Okey, try your best. Baik, bacaan gula dalam darah 5.5. 3 hari amal aktif plus, nampak perubahan. Umur dah 69 ni. Memang terbaik, sangat baik . Kemudian masalah GERD . Customer menghidap masalah GERD selama 3 tahun. Selepas konsum aktif plus 2 atau 3 hari, dia dah tak mengadu sakit. Terutama sakit perut dah lepas makan . Dan seterusnya, selamat tinggal kepada gastrik. Ini testimoni terbaik juga. Dia jaga diet untuk elak gastrik lah. Tapi ambil Active Plus 30 minit sebelum makan. Kemudian ikhtiar terbaik daripada bypass. Ini masalah jantung . Dia dah usahakan untuk bapa mertuanya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah. Dan masalah keloids, yang ini protein . Atau collagen yang terlebih produce. Tapi insyaAllah Active Plus cuba betulkan balik.